Okey, assalamualaikum. Malam ni aku ada program dengan bersama Eddie Hamid ni. Nak pergi ke tempat syuting filem nama pengarah. Nama apa ni pengarah ni? Yong Suhae ni. Yong Suhae ni. Okey, apa-apa nanti sampai di sana nanti kita sambung lagi. Manalah tahu kau ada scene juga kita orang berlakon ke apa ke. Okey, bye-bye. Okey, sekarang kita baru lepas pergi dekat lokasi penggambaran filem cerita apa? Cerita apa ni? Bukan filem, penggambaran drama bersiri. Penggambaran apa drama bersiri? Pengantin Satu Malam. Pengantin Satu Malam. Terbitan A10 Production. So sekarang ni kita orang baru lepas pergi ke lokasi tu, kita orang datang lepak dulu, minum-minum air, makan cik kecok dulu. Lepas tu nanti dia orang panggil kita orang pergi balik. Eddie ni sebagai pengarah muzik dalam cerita ni, pengarah muzik. So dia mesti kena ada lah. Apa cerita ni? Cerita drama ni cerita arahan Yong Suhae ni. Yang tadi TX ni, tayangan dia pada 18 Ogos nanti. Drama ni berseri Slot Akasia. Slot Akasia sebanyak 28 episod. Dan drama ni saya jangkanya hebat lah sebab tengok pada skrip-skrip yang berlakon tadi pun memang kasyak lah pelakon-pelakon semua. Dan dalam drama ni saya mewakili Nova Music mengambil Indah Yurahela sebagai penyanyi untuk OST drama ini. InsyaAllah lagu ni akan meletakkan dia popular seiring dengan drama ini, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, berbahan nanti kita akan rekod lagi. Okey. Sekarang kasih lagi. Kasih lagi. Okey, sekarang kita tengah makan. Makan dah sampai. Lepas makan nanti kita buat kerja. Ada kerja. Eddie ada kerja, dia pengarah muzik, dia kena buat kerja. Aku datang, aku relax-relax je, aku tengok je dia. Lepas tu aku gelak je. Itu jelah kerja tu. Habis, licin.
Kenyang ni? Kekenyangan. Kekenyangan. Okey, sekarang kita dah habis makan. On the way pergi ke tempat penggambaran. Lokasi penggambaran. Sudah kekenyangan. Penggambaran ni lokasi dia dekat dengan belakang SCC. Penggambaran dekat Kampung Baru. Eddie sebagai pengarah muzik. Okey, dah settle, dah selesai. So, kita orang pun nak balik. Penat. Ketih satu hari. Satu tunggu hari. 18 Ogos nanti. Tunggu 18 Ogos nanti. Ada TV3. Di TV3. Akasia. Okey, bye-bye.